Ya pemirsa, sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak satu unit truk pengangkut sawit dari arah perlawanan di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak. Akibat kecelakaan ini, seorang sopir minibus terjepit oleh kondisi mobil yang meringsek. Video amatir yang merekam detik-detik pasca kecelakaan di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak itu diabadikan warga, di mana tampak seorang sopir minibus hitam tersebut meringis karena terjepit di kursi pengemudi dengan kondisi mobil yang rusak parah. Ya ampun, di dalam tuh ngapak tuh. Aduh, keringnya. Ini banyak. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada Selasa pagi 10 Januari 2023 di Jalan Lintas Jambi Muara Sabak, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecelakaan lalu lintas terjadi berawal dari satu unit minibus dengan nomor polisi PH1914RC melaju dari arah Jambi menuju Muara Sabak dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali, menabrak truk pengangkut sawit dari arah perlawanan. Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan, akibat kecelakaan ini, seorang sopir dan satu penumpang minibus serta satu sopir truk dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi luka berat. Pasca kecelakaan, polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi minibus dan truk pengangkut sawit. Dimas Sanjaya, CIK TV, melaporkan.